Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat malam, Bapak Akbar. Dan bagaimana dengan tadi kegiatan yang dilakukan yang diterapkan oleh pemerintah ini? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Selamat malam. Untuk pada malam hari ini, kami dari Polsek Pulau Merak, pada malam ini kita membagikan bantuan sosial, ya, paket untuk bantuan sosial pada masyarakat, khususnya para masyarakat yang terdampak pada COVID-19 ini. Dan kami saat ini melaksanakan kegiatan yaitu melalui jalur-jalur protokol yang ada di Kecamatan Pulau Merak ini, kemudian menuju ke arah Lebak Gede, kemudian kita kembali lagi pada jalur protokol yang menuju ke arah Grogol. Dan untuk saat ini kegiatan, alhamdulillah respon dari masyarakat tadi baik, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat yang tadi sempat kami berikan bantuan agar terus bersama-sama kita untuk bisa berkolaborasi dalam mencegah penyebaran mata rantai COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk kami khususkan tadi memberikan bantuan kepada para pedagang-pedagang kaki lima, ojek-ojek, baik yang ada di persimpangan jalan maupun pedagang-pedagang yang ada di sepanjang jalan protokol dan yang ada di terminal terpadu Merak. Demikian. Nah, harapan kami, walaupun bantuan tersebut tidak dapat sepenuhnya bisa meringankan, tapi setidaknya ada manfaat walaupun sedikit. Diharapkan dengan bantuan tersebut, masyarakat benar-benar bisa mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, sehingga bisa memutus penyebaran mata rantai COVID khususnya di wilayah Kecamatan Pulau Merak ini. Terima kasih, Bang. Ya. Ibu, bagaimana tentang pembagian sembako tadi, Ibu? Sangat membantu apa enggak di masa PPKM ini? Saya membantu, saya senang banget dapat sembako ini, Mas. Saya terima kasih banget sudah dikasih sembako. Ibu, kalau boleh tahu jualan apa, Ibu? Jualan jamu, Mas. Jualan jamu, iya. Jamu gendong. Di mana, Ibu, kalau boleh tahu? Di kapal, Mas. Kadang di kapal, kadang pelabuhan. Untuk penghasilan di kapal semenjak PPKM ini berkurang, Mas, apa tidak, Ibu? Susah banget sekarang, Mas. Kurang banget. Susah banget, benar. Kadang dapat, kadang enggak, Mas. Sekarang, Mas. Saya Waini Rizki. Saya pekerja sebagai penjaga warung di sini. Saya berterima kasih dengan Bapak Polisi setempat yang sudah membagikan sedikit rezeki sembakonya untuk kami semua. Karena semenjak adanya PPKM ini, pendapatan kami berkurang dan banyak yang usaha kecil-kecilan juga kurang mendapatkan pendapatan untuk keluarga di rumah. Berarti dengan adanya pembagian sembako ini sangat... Sangat bersyukur, sangat membantu. Oh, sangat membantu ya, Mbak, ya? Ya, terima kasih, Mbak. Iya. Oh, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Kalau boleh, namanya dengan siapa, Bapak siapa, Pak? Kalau boleh tahu. Saya Tarjo, Pak. Bapak Tarjo. Iya, Pak. Bapak Tarjo di sini sebagai pelaku usaha apa, Pak? Ojek, Pak. Oh, sebagai ojek. Dengan adanya bantuan ini, bagaimana, Pak? Waduh, sangat-sangat terima kasih, Pak, atas bantuannya. Ya. Banyak-banyak terima kasih, Pak, lah. Ya, di sini ada dari kepolisian membagi-bagikan sembako untuk warung-warung yang tutup. Dan saya berterima kasih untuk Bapak Polisinya telah membantu orang-orang yang sedang mengalami seperti PPKM, sulit untuk menjalani ekonomi. Sekali lagi saya berterima kasih untuk bantuannya.